Tulisan Candi Brawijaya di kawasan bangunan peninggalan masa kepemimpinan Bupati Sutran yang ada di kawasan Kota Trenggalek dinilai bisa menyesatkan yang berakibat pembodohan terhadap masyarakat. Pasalnya di lokasi tersebut tidak diberikan penjelasan bahwa bangunan tersebut bukanlah sebuah candi. Berdasarkan keterangan penggiat sejarah Trenggalek atau Pesang, tidak adanya penjelasan terkait bangunan mirip candi yang saat ini diberi nama Candi Brawijaya berakibat terhadap anggapan sebagian masyarakat yang meyakini bahwa bangunan tersebut merupakan candi peninggalan pada masa Kerajaan Majapahit. Padahal bangunan tersebut merupakan bangunan peninggalan Bupati Trenggalek yang dibangun pada tahun 1969 silam. Menanggapi hal ini, Ketua Penggiat Sejarah Trenggalek atau Pesat Harmaji menyampaikan, agar tidak menyesatkan dan menyebabkan pembodohan terhadap masyarakat, pihaknya meminta agar pemerintah daerah memberi tambahan pada tulisan Candi Brawijaya dengan tulisan taman, sehingga tulisannya menjadi Taman Candi Brawijaya. Selain itu juga diberikan penjelasan asal-usul bangunan tersebut yang menjelaskan bahwa bangunan tersebut bukanlah sebuah candi. Harapan bagi Pesat sendiri adalah mari kita kembalikan kepada semua penduduk dengan memberikan nomenklatur yang benar, memberikan papan nama yang jelas, bukan Candi Brawijaya tapi ini adalah Taman Candi Brawijaya. Karena apa? Dengan nomenklatur seperti itu akan menyesatkan kepada masyarakat dan menambah masyarakat untuk meyakini bahwa ini adalah merupakan peninggalan pada masa lalu dan itu adalah pembodohan. Jadi akan kita lawan seperti itu. Jadi mohon kita semuanya, yaitu semua masyarakat yang ada di Trenggalek, bahwasanya ini adalah bukan candi tapi termasuk replika candi. Artinya kalau replika candi ini seperti ini terus kita rusak-rusakan, enggak, tetap kita lestarikan karena ini adalah gambaran peradaban pada masa lalu seperti ini. Perlu diketahui bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh komunitas penggiat sejarah Trenggalek, sebenarnya bangunan ini bukanlah sebuah candi, namun bangunan biasa yang dibuat mirip candi angka tahun, seperti yang ada di kawasan Candi Penatara. Sedangkan tujuan dari pembangunannya sendiri adalah untuk menandai peringatan HUT RI ke-24 dan membangkitkan rasa peradaban masa lalu yang merujuk pada Kerajaan Majapahit serta sebagai penanda pelita pertama.